lalu lah, tahun lalu saat mereka promosi ke mana, ke seri B, sekitar bulan 6 atau bulan 7 itu saya dihubungi oleh Pak Mirwan. Ya. Dia bilang saya pengen ada pelatih dari Indonesia. Januari berarti harus ada minimal 1,5 tahun lah, jadi saya bisa ngikutin satu full, satu season penuh, bagaimana mereka preparation segala macam. Terus saya juga mengatakan saya berharap ada rekomendasi dari FC apa Como untuk saya ambil UEFA Pro, karena itu target saya gitu.